data yang masuk di kami ada 15.021 pemudik yang ada di Jepara. Terkait dengan pendataan yang kita terima, hampir mereka datang dari seluruh wilayah Indonesia. Ada yang dari Papua, ada yang Jawa Barat, kebanyakan di wilayah DKI dan Jabodetabek. Sehingga yang masih paling banyak itu di hasil pendataan kita. Kalau kita lihat data pemudik yang datang di Jepara sejak kemarin, tanggal 15 itu ada pemudik sebesar 13.829, dan tanggal 15 sore kita update itu ada 15.021, maka setiap hari ada sekitar 1.000 lebih pemudik yang hadir di Jepara. Sampai hari ini berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, bahwa bagi para pemudik yang sudah kita rilis di website itu akan dilakukan pendampingan, dan sudah dilakukan pendampingan oleh Dinas Kesehatan untuk sosialisasi, melakukan isolasi mandiri di masing-masing, serta melakukan upaya-upaya pengurangan virus corona di Jepara.